Oh, tipis tuh enak gitu loh rasanya. Yang kayak ubur-ubur gitu pasti. Iya, yang kayak ubur-ubur. Ubur-ubur. Saya enggak tahu kan kayaknya. Kayaknya tahu kan ada kepalanya, ada kakinya. Eh, hampir aja aku lupa pakai. Kamu langsung pakai enggak? Raul. Apa itu? Lemos. Ini kayak semacam Latina untuk moisturizer. Baru dia. Baru dibeliin. Beliin siapa? My mom. Ya, hari ini hari ibu tahu. Iya, ibu. Ya, mama aku pergi sama dia. Tapi mama aku juga tadi pergi. Kok gitu sih? Ucapin. Aku ucapinnya di story aja. Karena aku bangun mama aku udah berangkat. Sama, aku juga. Aku sebenarnya udah bangun sih, kan aku sekolah. Tapi aku gak turun ke bawah. Ih, sekolah apa itu? Kayak ngomongin kampus-kampus gitu, cuman bukan kampus yang aku tanya gitu kayak... Bahkan dia jadi gagi seorang, Cik. Oh iya, oke, Cik. Maaf ya, Cik. Aku tapi gak sebut nama sekampusnya. Udah, gak usah lanjutin. Main aja topiknya. Hai. Aku udah di teater, guys. Aku cooking kui. Cooking kui. Roblox. Roblox. Manggil dosa sama Roblox. Game orang klik. Ih, kacau banget, Cel, dibilang game orang klik, Cel. Eh, coba aku main ketemu Roblox, Adel. Aku lagi di teater. Lagi make up. Terus kamu sudah habis aja? Ini apa namanya? Handphone aku yang disuruh pakai buat video latihan itu saja nggak habis. Udah makan kan, Cek? Tadi aku baru makan roti, mungkin nanti kali ya abis ini. Gue bermasalah deh. Tadi aku makan roti coklat, enak banget. Nah, ini kan terang ya. Gue mau mutu. Ini kareha nggak apa ini kareha. Abi aja bilang kamu depan Roblox, emang iya aja. Lah gitu. Showroom ya, guys, showroom. Oh, jadi showroom. Hai. Ya. Bilang mama aku mau pulang jam 9 ya. Alright. Baru datang udah di. Oh, Betkun. Weh, Ski. Kemarin aku nyip dua mola doang. Kalau abis pada ngapain sih? Teater mah aman, Kak. Seriusan teater ini Cekica udah ngomong kak. Bagus, cantik, manja lo kamu. Kamu kok bilang aku main Roblox? Katina, aku video call di mana? Di rumah sendiri. Oh, abis ngapain? Ntar sayang. Tadi aku abis lagi harus syuting itu konten di sini. Abis itu makan dulu. Makan di. Kamu udah makan jadi belum? Kamu dingin ya. Katina mau ambil apa tadi? Kalau ada Katina pasti lah. Iya ya Katina. Di Wingstop tuh kantor. Katanya kalau ada Katina pasti rame kayak gitu. Ya. Kamu juga suruh. Iya. Riki banget. Ini bisa baca. Kan? Otsekare sama des. Apa sih? Arigato. Konnichiwa. Konnichiwa. Aduh, bahasanya Jepang semua. Why? Sekarang lah, bukan ya? Tadi kombangwa salat malam? Mungkin dia salat pagi. Bisa joget. Aku belajar nomor lagi nih. Kombang kan? Capek banget Katina. Lagi di mana? Di teater. Mau SG guys, nonton gak? Hari ini hari ibu guys, jangan lupa mengucapkan kepada bener lemari bapak sih ya, kalau orang tua kita kayak orang nggak pernah ganti baju gitu tapi nya sorry banget ya pak, tapi kayak emang bajunya kaos itu doang julitin papa. Kayak bener-bener aku bilang ini mandi atau belum sih, kalau mau kemarin baju sama setiap hari baju sama. Lihat lemarinya, kaos itemnya banyak banget semuanya.
Eh, polos terus lari. Selamat hari gitu. Ibu. Udah enggak apa-apa. Berapa orang? Aku enggak tahu mau kasih mami aku hadiah apa. Duduk ya gara-gara kemarin enggak tahu. Besok aja belinya enggak sih? Iya, hari ini enggak keburu. Itu sakit loh ini. Gua kayak dan lu tuh mami kamu sukanya apa? Mami aku sukanya tas. Tapi aku enggak punya cukup duit nih. Mami aku sukanya bunga. Tapi di rumah aku udah banyak bunga, entar jadi kebun. Kok aku suka Hello Kitty. Eh gemas. Mana dong? Makan. Mami aku sukanya papa aku. Kamu kasih papa aku dipitain aja apa? Tas-tasan aja. Halo, Vicky girl. Beliin saham, aduh berat ya. Hari ini ada kajinan enggak? Ada kajinan enggak hari ini? Enggak. Tapi dalam ya, Kak. Dibungkus pakai kado ngasih papa. Ntar di briefing dulu ya. Kalung bagus sih cie buat mami. Sebenarnya kalau saya beliin kayak baju atau kalung atau sepatu itu aku mami nggak suka tahu modelnya. Iya, kalau sama kalung aku nggak suka. Karena kayak beda zaman. Sebenarnya kayak beda style yang suka gitu. Oh, kalau sama kalau lu enggak mau sekarang aku juga manggil kayak kita ini sama kalau lu. Rame ya, teater di Portia. Alu lu kok gak pernah gituin aku? Alu lu aku mau PC juga. Kamu mau printin sendiri ya? Pake HP. Rambut ke diapain ya hari ini, bingung. Pakai printer ya, sintruk lagi. Ih sekarang showroom udah ada ini tau, Merry Christmas. Iya. Tanda tangannya bikin sendiri. Pasti baru ada ya? Masya Allah. Ada ketupat gitu. Ada gelantung-gelantung, ada Kak. Kamu belakangan, kamu kan datangnya mau antri dulu dibanding yang baru tuh. Nah, jadi enggak boleh ngantri. Kalau begitu, aku kan member JKT juga. Ya pun bilang kamu bukan member. Semenjak kita showroom setiap hari udah enggak ada event ini ya. Event. Ini karetnya warna bening. Wow. Gak ada event yang kita suruh showroom. Kita kan pagi-pagi tuh bangun showroom. Emang pernah begitu? Gak pernah tahu. Showroom challenge. Kamu jadi lupa. Ada cinta kalau ada lockdown. Nggak ada. Ini showroom radio tuh serem tau kalau kita ganti wifi. Itu kameranya nyala tau. Iya, aku juga pernah kameranya nyala, serem banget. Ya lu mau beli marah lah, umurnya sama. Gen 10 kapan RKJ, Ci? Enggak tahu ya. Ada yang nanya. Kita aja belum ketemu. Kita freak ya. Gua kan sering ada lihat sahabat yang kayak gue enggak suka gitu kan yang melakukan. Kita freak banget lakuinnya dan gue melakukan itu. Hari ini ada kafe itu kalian enggak ya? Itu kafe deh. Freaky girl. Sore, Pio. Sore. Sama gitu ada yang bilang yo ya yelnya nggak jadi kan gimana ya belum siap ya
enggak seperti itu sih. Malu kah? Ah, iya, pengen nanti jangan lupa jadiin lah kata-kata tomat. Siapa lagi? Kami lihat muka Cevio juga, jangan lupa nonton session ga? Kan mau lihat muka Kazi juga, jangan nonton session ga? Oh iya, kita aja. Oh iya, apa? Ya partner Kinjare Papa ini show semua kan? Ashel, Mute. Oh, lu pilih yang mana ya? Pokoknya nonton, nggak tahu. Yang mana? Yang mana? Tanya, kenapa aku nggak mau? Kenapa sih? Lebih aja sih. Tapi kayak aneh aja gitu. Andrew. Aku tuh suka. Aku tuh suka Andrew-nya. Aku baru suka Spider-Man, setelah suka Andrew. Andrew tuh bukan kamu yang bantu. Kamu nonton Spider-Man? Udah. Bagus banget. Males ya? Mungkin jadi masalah ga hidup Andrew ya. Dan masalahnya satu, yang bener satu selama. Kan udah nonton Spider-Man guys. Biar kita kalau ada acara keluarga makan bareng. Setujuan juga ada acara keluarga, kita bisa Andrew ke teman-teman. Spider-Man terganteng kayaknya Andrew deh. Emang Spider-Man ada banyak? Kan ada Toby, ada Andrew. Kenapa Spider-Man ada banyak? Spider-Man yang main Spider-Man satu aja. Oh, beda-beda. Spider-Man. Oh, kenapa enggak sama saya? Aku enggak tahu kalau ngikutin Marvel. Enggak, ini belum sih, masih belum tinggal. Ini di sini. Baik. Ya, coba lihat ya. Aku tinggal lagi kok. Tinggal 6 menit tinggal rokes. Aku lagi ikutin Marvel sama sekali. Eh, itu Tobi makanya udah makan apa ya? Udah makan dulu. Aku nontonnya apa ya? Disney. Disney juga enggak semuanya sih. Saya mau ceritain. Lagi ada yang showroom. Ya mut. Sekarang adminnya Kak Dina. Andrew tuh kayak kalau mau nonton Marvel mulai dari mana? Udah, ini jadi manusia. Oh, ini tuh kalau bapak ya tadi Spider-Man siap nyambung ke cerita kemana? Kemana yang atas? Iya kan? Jadinya harus mulai dari mana? Oh, pakai yang ada di bioskopnya nonton gitu. Dari Iron Man katanya. Iron Man 1. Iron Man. Bagus. Mau. Beli yang bohong aja dia, beli yang bohong aja tapi jangan dia kasih. Banget Atin. Coba lu enggak dikasih satu tiga macam. Enggak sih, kalau udah gitu udah enggak banget. Tunggu mau benerin. Coba dong, aku udah lama enggak pernah beli. Iya, Mbak. Ini kan dia beli. Ini Kak, dia jangan rebutan, jangan rebutan. Aku udah punya poni, kapan beli poni palsu? Oh iya. Oh, pantas. Ada transferan. Di sini lagi pada nyobain poni palsu. Macam mulu. Katanya Andrew Tolan. Oh iya. Ini poni kayak air. Kak Ibu. Emang si Atin disuruh minggir, miring-miring nih. Aku aja, karena kelihatan loh di aku. Cumi tuh enak banget tau cumi. Pengen makan seafood deh. Sama, pengen kepiting. Sama, pengen lobster. Pengen kerang. Kamu kerang suka kerang apa? Aku suka kerang. Aku suka semua kerang. Kerang darah. Sama-sama. Tos. Emang semua kerang emang enak sih. Tapi aku pertama kali makan kerang bambu, aku takut. Aku paling sering makan kerang hijau sama kerang darah. Coba dong, saya makan kerang dong. Kerang tahu juga. Mau makan kerang baru dong. Kalau kayak begitu serem. Jadi udah enggak pakai poni lagi. Masih tapi nanti ya. Biar enggak bosan biar ganti. Baru banget eating. Maaf. Kak Dina. Kayak bambu. Kayak enak kerang darah Cina ya. Darah Cina. Wah, kerang darah Cina. Kamu juga nanti ya janji. Gua kalau jadi lu si Tata. Itu enggak akan enjoy. Ya udah. Dia. Apa? Dia best friend. Oh iya, benar. Sepaket itu. Benar. Buru-buru bisa dimakan. Buru-buru bisa dimakan.
mana makan? Demi apa? Iya. Di mana? Di tempat makan seafood. Habisnya lu. Gak mungkin. Mungkin. Buru-buru aja kayak begitu. Apa yang di mana? Yang bening-beningnya itu loh. Gak jadi pakai poni. Udah kayak jeli-jeli gitu. Masa sih? Iya. Gak semangat. Langsung gak semangat. Apa? Gak jadi. Restoran di Ancol. Ah, apa sih? Kenapa sih? Kan buru-buru masih momok banget gitu ya. Emang oh iya, enak juga. Semua seafood enak ya. Dia takut. Dia mau makan laut enak. Kayaknya aku pengen ke laut. Banyak aku kayak kok disuruh makan mukbang kayak makan. Tapi aku pernah tapi biasa aja. Enggak deh, hampir tapi akhirnya enggak jadi. Itu cumi, bukan ubur-ubur beneran. Orang mutusan ubur-ubur ikat kayak banget kayak bagus kok. Sudah ada Kak Sri. Bagus deh. Bagus, bagus. Bagus. Yang kayak Yasmin Esper. Dia sebenarnya aku siapa ya? Tapi udah enggak Zendaya lagi. Udah enggak Zendaya. Udah enggak Zendaya lagi. Udah bisa gitu. Makanya Zendaya kan. Ya. Bulu babi pernah enggak sih? Enggak pernah. Rizka. Ya kita lihat dulu yang lagi rambutin masalah. Kamu pernah makan bulu babi kah sih? Kazi, pernah makan bulu babi? Sebagai kita kalian kan punya versi, nggak semuanya Islam. Si urchin babi itu maksudnya. Kenapa? Karena ada yang nanya bulu babi pernah nggak? Kalis. Kalau misalnya bulu babi itu haram juga enggak? Jadi ya udah. Itu polimer yang siapa? Kalau misalnya bulu kalau babi kan haram, kalau bulu babi haram. Bulu babi beneran? Bulu babi yang ada yang nggak haram? Kayaknya aku sih nggak itu. Kadesi ya sih? Tapi kan namanya babi. Kadesi sebelumnya. Berarti boleh, berarti bulu babi nggak haram? Kak, HRBNGR ini kelihatan asli lagi. Kak, Nabil. Kak, tapi kayak, ya, poni palsu. Kak Habil, atau Kak Daniel. Tiba-tiba nanti, Kak. Riki, Kak Asrama. Saya tidak tahu ya, makanya saya bertanya. Santai-santai, jangan ngegas jangan guys. Kita hidup santai saja. Kenapa? Kayak diri gini. Mau apa? Makanlah. Masih aku belum selesai make up. Oh, makan dulu. Apa ya? Gini. Babi hal. Mulai dia enggak ada kan di sebelah. Baru hari ini. Today? Ya, kan juga ada. Ayo, aku ya, Pak. Aku udah selesai. Habis Cheryl aku ya. Sekarang mau. Habis Cheryl aku. Yes. Mau makeup dulu ya, guys. Apa-apa. Tete mau makeup boleh enggak? Boleh. Udah jualan nih ya. Bulu babi yang dimakan dagingnya. Emang bulu babi punya daging ya? Bulu babi tuh. Bulu babi tuh. Bulu babi yang tajam-tajam itu enggak sih teh yang di dalam laut yang kita ada dagingnya. Enggak tahu, aku enggak pernah makan. Katanya kayak telur. Emang iya ya? Oh berarti ada isinya? Iya. Isinya tuh kayak lembek dalamnya nanti gak? Kayak si bulu babinya tuh keras. Tapi nah, dalamnya lembek. Oh dibelah dua dipotong gitu? Kayaknya ya? Pernah lihat sih di kayak apa sih kalau di TV suka ada yang tulang-tulang gitu. Oh iya iya betul. Dibuka emang lembek gitu sih. Terus masaknya direbus? Gak tahu. Direbus atau dipanggang atau digoreng atau di apa sih? Pasti kayaknya kan dibakar deh. Dibakar ya. Tajam gitu kan ngambilnya harus pelan-pelan. Pindah lapak iya. Jualannya pindah lapak ya. Wow, ada gift. Gift berbentuk kado edisi Natal. Oh, ini lagi showroom ya? Iya, lagi showroom. Dimakan mentah katanya. Iya, enggak ada enak. Emang ada yang dimakan mentah iya. Gitu. Enggak beracun kalau misalnya mentah. Enggak itu tetap kali yang tipis. Ada yang bulu babi bukan? Iya, bulu babi. Di dalamnya kayak lembek gitu. Emang kayak telur gitu. Pengen cobain dia ya? Rasanya apa kayak ya? Apa ya lembek. Basah gitu coy. Di restoran-restoran gitu ada kali ya? Restoran
Seafood. Lagi mikir ini. Pasta apa? Pasta barang itu suka ada. Berarti bisa dong bahasa Inggris. Ada di restoran sushi. Iya, kok nggak pernah ketemu ya di restoran sushi? Restoran sushi mana guys? Info dong. Nyobain nih. Iya, penasaran. Duh, tapi kayak aku gak bakal suka deh, cuma gak tahu sih. Kayak aneh gitu gak sih? Tapi penasaran. Kayak lembek-lembek gitu. Belum percaya. Aku pernahnya makan. Makan ini teh. Makan keong. Siput gitu, iya suka. Enak. Warnanya oranye katanya. Nyebut merah sekarang jadi denda. Emang iya? Kata siapa? Jadi desainer versi teater. Itu yang versi banyak di Si, dia punya basement lu. Dia punya basement lu di bawahnya lu. Kalau lu bisa kan. Ya gua kuliah desain interior, masa gua nanti jadinya desainer baju? Kata-kata. Banyak bukan nanti terus punya tempat, buat mobil motor. Apa itu teh? HP. Oh, kaget. iPhone. Tete. Nyebut banget. Kalau mau katanya denda 1000 teh katanya. Nyebut merek. Oke. Dari zaman akademi. Baru berapa tahun yang lama Vioni duta merek. Enggak kok, aku jarang kok nyebut merek. Biasa enggak sengaja. Biasa yang sengaja tuh Kazi tuh. Bayar ke Cishani. Cishani ada di sebelah aku. Cishani, emang kalau misalnya nyebut merek denda 1000? Iya. Itu buat Adi sama Kristi kemarin. Oh, berarti aku enggak apa-apa kan? Jangan dong. Enggak boleh juga. Oh, gitu. Makanya bintin namanya. Mataku bintin sana di jalan. Duh, mesti kasih tahu. Iya, benar. Nonton promo. Berarti harusnya aku gak pakai sebut merek. Aduh gimana. Emang Yoni kaget gak kemarin waktu aku telepon? Kaget, karena kayak ada apa nih tiba-tiba gitu kan. Aku pikir kayak aku salah apa ini. Aku bakal makan kesalahan. Ya, terima kasih ya Cishani. Jadi rasanya dasar fotonya udah hijau juga kan. Enak lah ditelepon Cishani. Iya ya kan, jangan iri ya guys. Hijau gitu kan. Vio, Yel mau gimana? Terserah. Nyebelin gak jawabannya, terserah. Kenapa emang? Enggak biasa tahu dikeluarin gitu. Ya, tapi aku pakein air enggak sama jeruk enggak bisa pakai air pakai. Hari ini rasanya kayak weekend ya karena teater. Rasanya kayak udah hari Jumat. Benar. Tumben banget hari Rabu teaternya. Bisa. Udah mau akhir tahun kali ya. Karena kan gimana? Oh. Ada kegiatan ya. Natal. Emang Natal hari Jumat Sabtu. Hari Sabtu. Iya kah? Aku Natal. Aku Natal. Aku Natal enggak sih? Aku Natal.
tolong deh. Aku yang dia. Oh, berarti kita libur pas Natal. Kamu masuk deh, enggak apa-apa. Kirain jaketnya enggak libur pas Natal. Kamu masuk aja. Buat kalian sendiri ya, guys. Jengkrak. Oh, berarti lanjutin lagi minggu ya makanya ya. Oh, begitu alasannya. Aku pikir kayak jawabnya gabut aja gitu, ah hari Rabu ah mau show gitu. Antriin jatahnya. Tidak gitu. Semalam hari ganti. Aku aja bahkan gak tahu loh, aku show hari apa aja. Kayak yang penting nama aku udah dijatuh, oh ya udah berangkat. Jatuh, jatuh, jatuh. Aku udah ngapa-ngapain juga di rumah. Aku dari minggu ini full apa gitu. Iya, aku mah kayak oh nama aku ada nggak dijatuh besok, kalau misalnya nggak ada, oh ya udah penting nggak teater. Kalau ada ya udah jalan. Berangkatkan lagi. Di mirip Citepi walaupun kamu kayak gitu. Masa enggak? Enggak tahu malah dari Citepi. Aku enggak mirip sama dia. Dia bikin ada yang kelas ya? Kayaknya ada. Udah ketemu Gen 10 belum? Belum. Dari semenjak yang kemarin di event belum ketemu. Tapi udah ketemu teh. Belum kayak. Kamu bilang kamu mau cerita. Yang mana katanya? Ada berapa sih kemarin tuh? Katanya 8. 8 ya? Eh, saya lu di mana tujuannya? Ayo anime. Pas kemarin Ivan juga enggak lihat itu. Aku lagi apa ya? Main HP pas di momennya. Sebelum di momen juga enggak kelihatan ya, kayak kita enggak ngelihat ada enggak di situ. Enggak tahu ngumpet di mana. Iya, makanya. Kaget juga pasti. Kenapa kan? Berarti mereka make upnya sama siapa dong? Sama Kak Ajeng. Oh, Kak Ajeng kemarin nggak ke sana? Sini sebentar. Oh. Berarti Kak Ajeng udah tahu. Lembur buat kartu Natal sampai jam berapa? Kemarin aku buat sampai jam 3 kayaknya. Cuma itu pun belum selesai, nanti besok mau lanjutin atau enggak nanti. Oh iya. Ada lagi? Ada lagi. Jadi ada lagi. Ada. Tanggal 8 baru. Ya terus aku udah nonton sekali. Udah nonton belum? Nonton 2 kali. Oh, kan. Gua mau nonton 2 kali gitu ya. Nanti malam ada latihan kah? Gak ada. Habis teater pulang. Iya. Iya. Nanti aku datang cuma buat drop gift. Gift untuk siapa? Naik mobil sendiri cah, iya seperti biasa. Biasalah. Hari ini kenapa teater aja jam 7 ya? Biasanya setengah 7. Enggak sayang. iPhone 13. Tadi di Kalau sengaja 5.000. Oh, Eleanor sini. Iya. Kalau sengaja 1.000 deh, 1.500. Mau panjang ke bawah. Itu terlalu baik. Lu pengen apa? Kirim dong ke Jule.
Bentar ya guys, lagi pakai eyeliner. Udahan aja, nggak apa sih, biar siap-siap kamunya. Tapi nggak harus siap-siap sih sebenarnya. Tinggal ambil mic, tinggal ke depan. Masih make up juga aku. Aduh, jadi lebih muda ya. Jadi nggak mau tapi ya. Pengen kopi. Kasih udah makan. Udah. Kok cepet? Cepet lah. Kenapa? Kamu manggil aku masih pakai kak terus. Iya. Kenapa? Boleh. Kamu mau aku panggil Zi aja. Halo Zi. Kamu udah makan Zi? Aneh gak sih? Mana sih? Kayak ngeliat, kayak ngedengarnya aneh. Karena nggak terbiasa. Iya ya. Aneh gak guys dengernya? Kazi, Kazi. Katanya dia bilang jangan nyebut Zi, nanti jadi nyebut merek. Hari ini ada Adel enggak sih? Sampingnya. Coba.
Ini apa tadi? Sebenarnya paling penting bagi kita. Kayaknya kalau depan di sini ya. Show jam 7 kan ya? Iya betul jam 7. Biasa kan setengah 7, hari ini jam 7. Kenapa? Kayak dulu ya, dulu jam 7 kan ya. Masih suka deg-degan, deg-degan dong. Kan saya masih sibuk. Guys, nanti GR jangan lupa ya. Ini alisnya belum lupa. Tipis aja ya alisnya. JR jangan lupa apa kan sih? Jangan lupa stretching. Oh ya. Aku mau udahan showroom deh guys, udah mau JR sepertinya. Kita absen dulu ya. Terima kasih semuanya yang sudah menemani aku make up untuk teater hari ini. Kita ketemu jam 7 ya di SG. Terima kasih Kak Nezumaki. Sayang Pio, sayang juga. Terima kasih Kak Abai. Pengagum PPC Pio, astaga. Thank you, terima kasih. Terima kasih Kak Kibek Aza. Terima kasih Kak Pionir Kangen Sashi. Terima kasih Kak Lazaru, terima kasih Kak Fei, terima kasih Kak Rakarma, terima kasih Kak, makasih sudah SR, ini Kak Hachi Kak. Terima kasih Kak Masti, gak punya OC gitu Kak. Terima kasih Kak Atmosphere, terima kasih Kak Alfian, MC, get well soon. Terima kasih Kak Ismum, Yadekzi, Ismum Yadekzi katanya. Gitu. Terima kasih Kak Fabiano Ocean View ini doang. Mantap lah. Terima kasih Kak Onde Onde. Ini Kak Jovan ya. Kak Jovan ya. Kenapa Onde Onde? Terima kasih Kak Bong Ocean CPO doang. Ya Kak. Kemarin katanya tuh yang Elagen 10 katanya. Gimana sih? Terima kasih ya semuanya. Aku mau siap-siap JR. Bye-bye. See you jam 7.